Ketua Bawaslu yang mewakili beserta seluruh jajaran, kemudian yang termasuk saudara Ketua DKPP, beserta anggota DKPP, kemudian yang terhormat seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Pertama kita panjakan puji dan syukur kepada Allah SWT, salamkan rahmat dan hidayah kita semua, sehingga kita pada hari ini bisa masih bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita uh, dalam menghadiri rapat kerja dan rapat dengar pendapat dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai dengan laporan sekretariat, dapat hari ini daftar hadir telah ditandangi oleh 29 orang dari 47, jadi artinya sudah lebih dari 50 persen persatu dan juga sudah dihadiri oleh perwakilan 7 fraksi dari 9 fraksi. Karena fraksi kebangkitan bangsa izin hari ini ada acara partai di Sentul, jadi semua anggota DPR itu berkumpul di sana. Oleh karena itu, saya juga sudah bisa menyatakan bahwa forum ini telah memenuhi korum dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 281 1 peraturan terkait DPR. Oleh karena itu, perkenankanlah saya untuk membuka rapat ini dan rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih pada Saudara Ketua KPU, kemudian Ketua Bawaslu yang mewakili, dan kemudian Ketua DKPP atas kesediaannya mengundi undang rapat hari ini demikian juga kepada pimpinan anggota Komisi 2 DPR RI uh, Sebenarnya hari ini juga kita mengundang uh, Saudara Menteri Dalam Negeri uh, tetapi karena memang ada tugas dan pandangan lain uh, Saudara Menteri Dalam Negeri mengirimkan surat uh, yang memberikan, memberitahukan bahwa tidak dapat menghadiri rapat kerja ini gitu. uh, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menawarkan sekaligus meminta persetujuan mengenai acara agenda rapat hari ini. Ini terkait dengan soal persiapan pemilu, ya. Kami di Komisi 2 uh, kemarin menyepakati mulai dari rapat pimpinan, dan kemudian rapat pimpinan ini kita laksanakan pada saat di, di masa reses. Tadi juga kita rapat pimpinan, setelah itu rapat internal sepakat untuk menggelar rapat ini untuk memastikan kesiapan pelaksanaan tahapan pemilu sekalipun ya sekalipun eh, sejak putusan PN Jakarta Pusat eh, banyak masyarakat yang mempertanyakan ya soal eh, situasi terakhir persiapan pelaksanaan pemilu itu. Jadi kami merasa perlu bahwa kita membahas soal ini Uh, jadi secara umum kita ingin mendengarkan nanti ya persiapan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu baik dari KPU, Bawaslu dan kemudian dari DKPP. Saya juga yakin semua anggota Komisi 2 DPR RI pada saat reses kemarin pasti juga uh, mendapatkan berbagai informasi, kemudian mendapatkan banyak masukan dari daerah-daerah terkait dengan persiapan pemilu ini. Contoh misalnya kemarin saya ke di dapil saya itu ternyata ada beberapa daerah saya nggak bisa nyebutin nggak bisa nggak menyebutkan semua tapi ada beberapa daerah yang saya kunjungi ternyata selama dua bulan mereka tidak mendapatkan e, tunjangan baru dua malam yang lalu itu tingkat PPK dan BPS-nya baru diselesaikan dalam dua hari ini gitu kira-kira nah itu hal-hal yang seperti itu. Nah, secara spesifik berkaitan dengan soal gugatan yang diajukan oleh Partai Rakyat Adil Makmur atau Partai Prima, itu saya juga kita harus, ya, kita akan minta laporannya, terutama tentang bagaimana atau apa isi dari memori banding yang disampaikan oleh KPU kepada Pengadilan Tinggi, karena kita semua terkejut, ya, bahwa ada peradilan umum yang kemudian memutuskan soal e, sesuatu yang di luar ranah dan kewenangannya menurut e, kami dan juga menurut pandangan berbagai kalangan. Nah nanti kita akan lebih dalami kenapa bisa terjadi seperti itu karena KPU kan waktu itu sebagai pihak yang tergugat, ya apakah waktu itu menganggap biasa-biasa eh, saja atau kemudian apa yang dilakukan pada saat itu sehingga keputusannya bisa sampai melampaui dari apa yang harusnya menjadi kewenangan di pengalihan negeri Jakarta Pusat. Saya kira itulah beberapa hal ya yang eh, bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Selanjutnya kami minta penjelasan dari Ketua KPU kemudian nanti lanjut oleh Ketua Bawaslu yang mewakili kemudian dari Ketua DKPB. DKPP. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dan pimpinan Komisi 2 DPR RI, Ibu Bapak para anggota Komisi 2 DPR RI yang kami hormati, yang kami hormati Ketua dan para anggota Bawaslu beserta jajaran kesekretariatan Ketua dan para anggota DKPP yang kami hormati, para anggota KPU beserta Sekjen dan jajaran kesekretariatan kami hormati. Langsung saja eh, terhadap apa yang menjadi agenda pada rapat dengar pendapat pada hari ini. Jadi pada Intinya nanti kami akan menyampaikan kronologi peristiwa eh, gugat menggugat atau upaya hukum yang dilakukan oleh Partai Prima terhadap KPU sebagai pihak yang tergugat ya. Yang pertama, pada tanggal 20 Oktober 2022, Partai Prima mengajukan sengketa proses pemilu di Bawaslu dengan nomor registrasi 002 dan seterusnya. Yang menjadi objek sengketa adalah berita acara KPU nomor 200 232, tanggal 13 Oktober 2022. Kemudian terhadap putusan Bawaslu, <coughs> eh, apa namanya, karena tidak puas, kemudian mengajukan gugatan ke PT UN, gugatan di PT UN Jakarta, dengan nomor perkara 425. Objek sengketanya, Berita Acara Nomor 275 Tahun 2022, Amar Putusannya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Kemudian pada eh, apa namanya tanggal 8 Desember 2022, Prima mengajukan gugatan ke PN Jakarta, Jakarta eh, Pusat, gugatan perbuatan melawan hukum nomor perkara 757 PDTG. Kemudian pada tanggal 26 Desember 2022 PTUN eh, Partai Prima mengajukan gugatan ke PT UN sengketa penyelesaian proses pemilu dengan nomor perkara 468 objek sengketa adalah keputusan KPU nomor 518 2022 tanggal 14 Desember amar putusan uh, PT UN Jakarta adalah gugatan tidak diterima. Kemudian terhadap putusan PT UN tersebut perkara 468 Partai Prima pada tanggal 2 Februari 2023 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan PT UN Jakarta nomor 468 tersebut. secara uh, singkat demikian kemudian lebih detail lagi yang pertama ketika Partai Prima mengajukan sengketa proses pemilu di Bawaslu pada tanggal 20 Oktober 2022 dengan nomor perkara 002 dengan objek sengketa berita acara KPU nomor 232 tanggal 13 Oktober 2022. Kemudian gugatan di prima, eh, gugatan di PTUN, gugatan partai prima di PTUN menempuh dua jalur. Yang pertama prima mengajukan gugatan ke PTUN tanggal 30 November, nomor perkara 425. Kemudian eh, objek sengketanya adalah berita acara KPU nomor 275. Kemudian KPU mendapat relas panggilan untuk menghadiri sidang dengan memeriksa proses dismisal hari kemis tanggal 8 Desember 2022 dengan agenda mendengar keterangan dari para pihak dan sikap Ketua PTUN. Dua, Prima mengajukan gugatan sengketa proses pemilu pada 26 Desember 2022 dengan nomor perkara 468 dengan objek sengketa keputusan KPU 518 tanggal 14 Desember 2022 terhadap putusan PTUN yang eh, apa namanya tidak memuaskan Partai Prima tersebut kemudian Partai Prima mengajukan PK, peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Partai Prima mengajukan peninjauan kembali pada tanggal 2 Februari 2023 atas perkara 468 dan KPU diberi kesempatan untuk menentukan jawaban atas memori PK tersebut dalam tengah waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya salinan memori peninjauan kembali yang jatuh pada tanggal 16 Maret 2023. Kemudian eh, prima juga menempuh jalur hukum upaya hukum yaitu gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Desember nomor perkaranya 757 PDTG garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Pusat Apa yang menjadi materi laporan prima di Bawaslu untuk perkara nomor 02 yang dimohonkan adalah satu termohon dinilai tidak cermat dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik. Kemudian yang kedua pemohon mendalilkan terbitnya peraturan KPU nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran verifikasi partai politik yang diterbitkan belakangan daripada diberikannya akses SIPOL membuat pemohon tidak memiliki panduan tetap dalam pengisian SIPOL. Tiga pemohon menyatakan bahwa SIPOL sering mengalami down sehingga pemohon tidak dapat melakukan pengisian SIPOL. Dalam putusan perkara putusan Bawaslu perkara nomor 002 dalam pokok perkara satu mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian yang kedua membatalkan berita acara KPU nomor 232 tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik dalam serta pemilu tanggal 13 Oktober 2022 Kemudian memerintahkan termohon agar memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melakukan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selama 1 kali 24 jam. Yang keempat, memerintahkan termohon untuk memberitahukan pemohon mengenai kesempatan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selama 1 kali 24 jam sebelum pelaksanaan perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan partai politik beserta pemilu dimulai. Lima, memerintahkan termohon untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diajukan oleh pemohon. Yang keenam, memerintahkan termohon untuk menerbitkan berita acara <coughs> rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilihan umum sesuai dengan hasil verifikasi administrasi perbaikan. Yang ketujuh, memerintahkan termohon untuk melaksanakan keputusan ini paling lama tiga hari sejak putusan ini dibacakan. Kemudian gugatan Partai Prima ke PTUN untuk perkara 425, penetapan Ketua PTUN atas perkara nomor 425 G 2022 PT UN Jakarta menetapkan satu menyatakan gugatan penggugat tidak diterima, dua menyatakan pengadilan TUN Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara nomor 425. 3. menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 232.000. Gugatan yang berikutnya di PTUN yaitu nomor perkara 468. Yang pertama alasan-alasan yang diajukan bahwa menurut penggugat tergugat dalam menjalankan tugasnya bertindak tidak cermat, tidak profesional, tidak teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat. Dua, bahwa menurut penggugat objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nomor tiga, bahwa menurut penggugat objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Empat, bahwa sipol dianggap bermasalah oleh penggugat sehingga merugikan penggugat dalam melaksanakan perbaikan atas hasil verifikasi administrasi di mana hal tersebut menurut penggugat mengakibatkan hasil verifikasi atas perbaikan terhadap dokumen dan persyaratan yang juga oleh penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dalam putusan di PTWN Jakarta nomor 48, satu menyatakan gugatan penggugat tidak diterima, kemudian yang kedua menghukum penggugat membayar biaya perkara sejumlah 731000 selanjutnya untuk pokok gugatan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor perkara 757. Satu, bahwa penggugat merasa dirugikan oleh tindakan tergugat dalam melakukan verifikasi administrasi sehingga dinyatakan status sahnya tidak memenuhi syarat. Hal ini berakibat penggugat tidak bisa mengikuti tahapan pemilu selanjutnya berupa verifikasi faktual partai politik dalam serta pemilu 2024. Dua, bahwa menurut penggugat, mengeluhkan sipol mengalami kendala seperti bug error, sistem error, perubahan fitur template, penurunan data progres. Tiga, bahwa menurut penggugat proses verifikasi administrasi partai politik dalam serta pemilu yang dilakukan oleh tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, tindakan yang tidak terima, tidak jujur, tidak adil, tidak tertib, dan tidak profesional sehingga menimbulkan kerugian kepada penggugat. Empat, bahwa menurut penggugat mengalami kerugian material dan imaterial akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat. Di dalam perkara 757 KPU mengajukan eksepsi yang pada intinya adalah bahwa satu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara aku dalam hal ini soal kompetensi absolut Argumentasi yang dibangun KPU adalah bahwa satu undang-undang pemilu mengatur berkenaan dengan penegakan hukum pemilu electoral, electoral law enforcement yang terdiri dari pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu, perselisihan hasil pemilu dan tindak pidana pemilu. B. Kewenangan penyelesaian sengketa proses pemilu diatur dalam ketentuan pasal 6 467 sampai dengan pasal 471 undang-undang pemilu ada pada kewenangan Bawaslu dan Pengadilan tasa, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Tiga gugatan aku mempersoalkan terbitnya berita acara nomor 232 tanggal 13 Oktober selanjutnya BA 232 dan berita acara 275 tanggal 18 November 2022 selanjutnya disebut dengan BA 275 garis miring 2022 yang pada pokoknya atas diterbitkannya BA 232 dan BA 275 penggugat tidak dapat melanjutkan ke tahapan verifikasi faktual dan tidak ditetapkan jadi peserta partai politik peserta pemilu yang keempat, Penggugat telah mengajukan permohonan sengketa proses pemilu di Bawaslu dengan register perkara nomor 002 di mana objek sengketa yang diajukan Penggugat adalah BA232 dan terhadap permohonan sengketa proses pemilu tersebut telah diputus oleh Bawaslu berdasarkan putusan Bawaslu nomor 002 tanggal 3 November. Dalam perkara 757 eksepsi KPU, Penggugat juga mengajukan gugatan di PTUN Jakarta dengan nomor register perkara 425. Jadi kami juga mengargumentasikan kepada PN Jakarta Pusat bahwa sesungguhnya Partai Prima juga sudah mengajukan gugatan ke PTWN Jakarta dengan nomor register 425 tanggal 30 November dengan objek sengketa berita acara nomor 275 tahun 2022. Terhadap gugatan aku, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara mengeluarkan penetapan dismissal proses dengan nomor 425 tanggal 8 Desember 2022. Selanjutnya eh, yang yang keenam bahwa objek yang disengketakan pada gugatan aku sama dengan objek yang diajukan oleh penggugat di Bawaslu maupun PTUN yang mana terkualifikasi sebagai proses sengketa proses pemilu. Tujuh, dengan demikian pengadilan negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara aku dikarenakan hal yang dipersoalkan oleh penggugat dalam gugatan aku adalah diterbitkan BA 23 dan PA 275 yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan yang berwenang yaitu Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Eksepsi berikutnya KPU terhadap perkara 757 yang kedua gugatan penggugat kabur atau tidak jelas atau obscure libel. A. Penggugat pada pokoknya menjelaskan kerugian material berupa pengeluaran biaya yang dikeluarkan penggugat serta meminta tergugat membayar ganti rugi kepada penggugat 500 juta rupiah. B. Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan rinci besaran kerugian yang dialami penggugat dalam bagian kerugian material. Selain itu kerugian yang dialami penggugat tidak ada hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan yang dilakukan oleh tergugat. C. Dengan demikian gugatan penggugat mengenai kerugian material tidak jelas atau obscurely dalam e, pokok perkara, jawaban KPU terhadap perkara nomor 757 terhadap dalil penggugat, tergugat memberikan tanggapan yang tersusun sebagai berikut bahwa dalam gugatan penggugat pada pokoknya menyebutkan rangkaian tindakan tergugat dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik dalam serta pemilu 2024 kepada penggugat secara nyata adalah PMH yang menimbulkan kerugian bagi penggugat bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022 bertempat di kantor KPU terkuat telah menerima dokumen daftar partai politik yang serta pemilu dari penggugat yaitu Prima bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen daftaran milik penggugat pendaftaran Prima dinyatakan lengkap dan diterima sebagai partai politik yang serta pemilu bahwa ketentuan pasal 178 ayat 1 undang pada konyol mengatur pelaksanaan verifikasi administrasi bahwa pada tanggal 2 Agustus sampai dengan 12 Agustus 2 Agustus sampai dengan 12 Oktober 2022 tergugat melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan prima. Yang keenam bahwa berdasarkan berita acara nomor 232 tanggal 13 Oktober 2022 tergugat menyatakan bahwa dokumen persyaratan parpol dalam peserta pemilu dari mulai dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga berdasarkan alasan tersebut maka penggugat tidak dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu. Masih jawaban KPU bahwa penggugat prima mengajukan permohonan sengketa proses pemilu di Bawaslu dengan register perkara 002 dengan objek sengketa BA 232. 8 bahwa hasil penanganan penyelesaian sengketa proses pemilu tersebut telah diputus melalui putusan Bawaslu nomor perkara 002 yang pada pokoknya Bawaslu memerintahkan tergugat untuk memberikan kesempatan kepada penggugat prima untuk memperbaiki dokumen persyaratan perbaikan partai politik calon peserta pemilu. Sembilan, bahwa tergugat telah melaksanakan putusan Bawaslu dengan memberikan kesempatan kepada penggugat untuk melakukan perbaikan dokumen persyaratan perbaikan partai politik calon peserta pemilu melalui surat KPU nomor 1063 tanggal 8 November 2022 perihal penyampaian dokumen persyaratan perbaikan ke dalam SIPOL. 10 bahwa hasil tidak lanjut bersama Bawaslu tersebut Selanjutnya tergugat melakukan vermin terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diserahkan prima in kasus penggugat kepada KPU inkasu tergugat. Hasil firmin yang dilakukan oleh tergugat dituangkan dalam berita acara 275 tanggal 18 November 2022 yang pada pokoknya berdasarkan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan menyatakan bahwa penggugat atau prima dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat. Sebelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh tergugat tidak menyebabkan kerugian maupun adanya hubungan kausal antara PMH dan kerugian. Penggugat tidak mampu menguraikan secara detail dan jelas hubungan kausal antara kerugian dalam penggugat dengan tindakan yang dilakukan oleh tergugat bahwa tidak ada korelasinya kerugian yang dialami penggugat berupa pengeluaran biaya selama masa pendaftaran sampai verifikasi partai politik untuk dapat dibebankan kepada negara. 12 bahwa dari urian sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai pada di atas tindakan tergugat dalam menerbitkan BA 232 dan PA 275 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan, dan tidak terdapat sama sekali unsur PMH sebagaimana dari posita penggugat. Dalam pertimbangan hukum putusan selah perkara nomor 757 PDTG garis miring 2022 garis miring PN Jakarta, Jakarta Pusat Majelis berpendapat yang menjadi persengketaan di antara kedua belah pihak adalah apakah perbuatan dilakukan tergugat kepada para penggugat adalah merupakan satu PMH yang merugikan hak konstitusional para penggugat selaku warga negara secara terutama hak politiknya baik untuk memilih mau ataupun dipilih serta ikut dalam pelaksanaan pemerintahan baik secara langsung atau melalui wakil yang diberi secara bebas. Menimbang bahwa ternyata para penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak semata mendasarkan pada penyelesaian hukum terhadap pelanggaran pemilu, terhadap sengketa proses pemilu dan terhadap perselisihan hasil sebagaimana dimaksud undang-undang pemilu akan tetapi berdasarkan ketentuan hukum lainnya yang menurut para penggugat perbuatan lakukan tersebut adalah suatu PMH, perbuatan melawan hukum. Hal itu dapat dilihat di mana para penggugat tidak memohon atau menuntut pembatalan SK KPU, keputusan atau berita acara tergugat yang merupakan kewenangan Bawaslu dan PTUN, menuntut pertanggungjawaban etika yang menjadi kewenangan DKPP juga tidak mempersemalahkan tuntutan pertanggungjawaban pidana yang merupakan kewenangan Bawaslu melalui Sentra Agakumdu dan Pengadilan Negeri maupun tuntutan terhadap pertanggungjawaban pelanggan administratif yang menjadi kewenangan Bawaslu ataupun juga tuntutan tentang perselisihan hasil pemilu yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi akan tetapi adalah mengenai tuntutan tentang adanya PMH yang dilakukan tergugat terhadap para penggugat yang menghilangkan hak-hak para penggugat yang menurut para penggugat hal tersebut mencederai demokrasi. Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka menurut majelis pokok perselisihan yang dimasalahkan permasalahkan oleh para penggugat adalah di luar dari substansi yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Menimbang bahwa lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu tidak mengatur, mengakomodir substansi permasalahan disampaikan para penggugat dalam kekuatan aku. Maka tidak ada tempat atau lembaga lain yang lebih tepat bagi para penggugat untuk memperjuangkan hak politik selain keberadilan umum. Menimbang bahwa dengan demikian untuk mengisi kekosongan hukum terhadap penyelesaian permasalahan yang disebutkan para penggugat dalam perkara aku, Lembaga peradilan umum harusnya menyatakan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pengadilan negeri menyatakan berwenang mengadili perkara ini. Dengan demikian, eksepsi terkuat dinyatakan ditolak dan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan. Itu adalah materi muatan, terutama bagian pertimbangan hukum pengadilan negeri Jakarta Pusat dalam putusan selah perkara 757. Dalam amar putusannya, pengadilan negeri Jakarta Pusat menyatakan menolak eksepsi tentang kewenangan absolut dari tergugat, menyatakan pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, yang ketiga memerintahkan kepada para tergugat eh, memerintahkan para penggugat dan tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini menang, empat, menangguhkan biaya perkara yang timbul sampai dengan putusan akhir di dalam pokok perkara putusan PN Jakarta Pusat nomor 757 bagian pertimbangan menimbang bahwa eksepsi tergugat tentang kewenangan mengadili telah diputus sebelumnya oleh majelis dengan putusan serat tanggal 20 Januari 2023 yang amarnya pada pokoknya menolak eksepsi dari tergugat tentang kewenangan absolut dan menyatakan pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini. Menimbang bahwa tentang eksepsi lainnya dari tergugat yang apabila diringkas pada pokoknya terhadap sepuluh libel mengenai kerugian material yang tidak jelas mengenai kerugian mat material tidak jelas atau karena penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan rinci kerugian dan rinci kerugian dialami penggugat serta tidak hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan e, tergugat. Menimbang terhadap eksesi ini masih dapat bahwa gugatan para penggugat tidak kabur akan tetapi sudah cukup jelas dan dapat dimengerti di mana yang bersoal oleh penggugat dalam gugatannya adalah tentang perbuatan tergugat. Selanjutnya menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah menurut penggugat tindakan tergugat yang tidak melaksanakan putusan Bawaslu nomor 002 tanggal 14 November dengan sepenuhnya telah menimbulkan kerugian bagi penggugat sehingga penggugat tidak bisa mengikuti tahapan pemilu 2024 adalah perbuatan melawan hukum. Menimbang bahwa oleh karena fakta-fakta hukum telah membuktikan telah terjadi sebuah kondisi error pada sistem informasi partai politik atau sipol disebabkan karena faktor kualitas alat yang digunakan dan atau di luar alat atau prasarana itu sendiri hal ini terjadi pada saat penggugat mengalami kesulitan dalam menyampaikan perbaikan oleh memperbaikan data peserta part partai politik pe ke dalam sipol yang mengalami error dan adanya toleransi atas apa yang terjadi tersebut akhirnya tergugat menetapkan status penggugat tidak memenuhi syarat menimbang bahwa kerugian imat ini di dialami penggugat yang secara nyata memengaruhi para anggota penggugat se-Indonesia dan pengurus-pengurus penggugat -pengurus di daerah serta kepentingan hak polit, hak penggugat untuk menjadi peserta pemilu. Menimbang bahwa atas putusan Bawaslu penggugat telah berupaya melakukan perbaikan dokumen persyaratan perbaikan calon peserta pemilu melalui surat KPU nomor 1063 2022 tanggal 8 November 2022 perihal penyampaian dokumen persyaratan perbaikan di dalam sipol menimbang bahwa mencermati ketentuan pasal 141 PKPU nomor 4 2022 menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota dan partai politik calon peserta pemilu menggunakan sipol dalam melakukan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa sipol sesungguhnya hanyalah merupakan alat bantu dan tidak dapat dijadikan sebagai alat penentu menimbang bahwa untuk memulihkan serta menciptakan keadilan yang adil serta melindungi agar sedini mungkin tidak terjadi lagi-lagi akibat kesalahan, ketidakcermatan ketidaktelitian, ketidakprofesionalan, dan ketidakadilan oleh tergugat dengan memperhitungkan keadaan yang terjadi masih berada pada awal, -awal tahapan pemilu sehingga tergugat diperintahkan untuk melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum dari awal untuk selama lebih kurang 2 tahun, 4 bulan, 7 hari. Mengingat bahwa dengan demikian bantahan atau sangkalan tergugat atas dalil-dalil penggugat dan setelah majelis hakim meneliti secara keseluruhan yang ternyata tergugat tidak ada kemen, tidak ada menerangkan dan memberikan bukti-bukti yang menjelaskan secara relevan bi alasan menjadi dasar tergugat dari surat 1063 khususnya pada angka tua di dalam surat tersebut dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat tentang gugatan penggugat kabur atau tidak jelas dalam pokok perkara satu menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya menyatakan penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam hasil verifikasi administrasi tergugat tiga menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum empat menghukum tergugat membayarkan dirugi rugi material sebesar 500 juta rupiah lima menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan tahapan lima menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang dua tahun, empat bulan, tujuh hari. Enam, menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu secara serta-merta. Yang ketujuh, menetapkan biaya perkara dibuat kepada tergugat sebesar 410 juta. Upaya hukum banding dan argumentasi banding. Satu, batas waktu pengajuan banding adalah 14 hari setelah putusan dibacakan pada tanggal 2 Maret 2023 sehingga batas akhir pengajuan banding adalah 16 Maret 2023. Jadi, harinya kebetulan tanggalnya sama kesempatan batas akhir untuk mengajukan banding di eh, Pengadilan Tinggi dan juga bersamaan eh, sebagai batas waktu KPU terakhir menyampaikan eh, kontra memori untuk putusan PK yang diajukan PK oleh Partai Prima. Dua, desain penegakan hukum pemilu menguraikan ketentuan pasal 460 ayat 1 pasal 461 ayat 1 pasal 466 pasal 457 dan pasal 468 dan pasal 2470 dan pasal 471 tentang kerangka dan tata cara penyelesaian administrasi administrasi pemilu dan sengketa proses pemilu. Tiga, kompetensi absolut pengadilan negeri dalam memeriksa dan memutus materi gugatan yang, yang seharusnya sesuai dengan undang-undang pemilu Yunto Perma nomor 5 2017 Yunto Perma nomor 2 2019 menjadi kompetensi absolut Bawaslu dan PT UN. 4. Hakim tidak mempertimbangkan dengan cermat alat bukti surat yang ditujukan yang diajukan saya ulangi, hakim tidak mempertimbangkan dengan cermat alat bukti surat yang diajukan oleh KPU sebagai tergugat, yaitu terutama bukti putusan Bawaslu nomor 002 tanggal 4 November 2022 dan surat KPU nomor 1063 tanggal 8 November 2022. Putusan mengenai putus yang lima, putusan melampaui wewenang ultra vires karena memerintahkan ti, memerintahkan tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024 dan melaksanakannya sisa tahapan melaksanakan sisa tahapan pemilu dari awal selama lebih kurang dua tahun 4 bulan tujuh hari hal ini bertentangan dengan desain konstitusional penyelenggaraan pemilu yang diatur di undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 dan undang-undang pemilu yang eh, penegasan dari kami sikap KPU terhadap putusan pengadilan negeri jakarta pusat Nomor 757, kami berkomitmen dan punya sikap bahwa pemilu tetap berjalan. Yang pertama, argumentasinya adalah tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024 diatur dalam peraturan -peratur KPU nomor 3 2022 tanggal 9 Juni 2022 yang sampai dengan saat ini PKPU nomor 3 2022 masih berlaku sah dan mengikat karena tidak ada karena tidak pernah diubah, dicabut atau dibatalkan. KPU telah menerbitkan keputusan KPU nomor 21 tahun 2022 tentang hari dan tanggal pemungutan pemungutan suara pada pemilihan umum presiden, wakil presiden anggota DPR, anggota DPRD anggota DPD anggota DPD Provinsi, DPD Kabupaten Kota serentak pada tahun 2024 tertanggal 31 Januari 2022 yang berlaku sah dan mengikat karena belum diubah dicabut atau dibatalkan empat objek gugatan hanya menguji perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata dan bukan menguji PKPU nomor 3 2022 maupun keputusan KPU nomor 21 2002. KPU tetap melanjutkan tahapan dan jadwal pemilu tahun 2024 berdasarkan PKPU nomor 3 2022. Perlu kami laporkan bahwa sampai dengan awal 2023 diantaranya adalah pada tanggal 9 Februari 2023 KPU telah menetapkan peraturan KPU tentang daerah pemilihan itu yang pertama kemudian yang kedua eh, untuk kegiatan penyerahan dukungan bakal calon DPD verifikasi di sampai dengan saat ini adalah um, apa namanya untuk masa perbaikan penyerahan dukungan Ee, bakal calon DPD dan nanti selanjutnya akan di e, apa itu namanya verifikasi e, faktual terhadap hasil perbaikan. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan e, apa namanya Sdm KPU, KPU juga sedang melakukan proses-proses seleksi anggota KPU provinsi, anggota KPU kabupaten kota yang habis masa jabatan pada bulan Mei 2023. Demikian juga untuk pemutahiran data pemilih di mana DP4 atau data penduduk potensial pemilih pemilu sudah diterima KPU dari pemerintah baik untuk pemilu di luar negeri, di dalam negeri maupun luar negeri pada tanggal 14 Desember 2022 dan dilakukan eh, apa namanya sinkronisasi data antara DP4 dengan DPT pemilu terakhir hasil pemutahiran data pemilih berkelanjutan dan juga eh, apa namanya setelah itu dijadikan bahan untuk melakukan coklit pencocokan penelitian di lapangan yang dijadwalkan tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan 14 Maret 2023 sehingga pada hari Selasa kemarin 14 Maret 2023 adalah hari terakhir kegiatan pem, apa namanya coklit pencocokan dan penelitian data pemilih sehingga hasil coklit ini dijadikan bahan untuk menyusun daftar pemilih sementara KPU sekarang juga sedang menyiapkan draft peraturan KPU tentang eh, apa itu namanya logistik pemilu atau perlengkapan pemungutan penghitungan suara di TPS peraturan KPU tentang pencalonan anggota DPR, DPRD DPD yang eh, nanti kami akan ajukan eh, apa namanya permohonan untuk eh, RDP dengan komisi 2 saya kira demikian yang dapat kami sampaikan, intinya rangkaian kegiatan-kegiatan dalam tahapan pemilu 2024 tetap dilaksanakan oleh eh, KPU. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, kalau ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Saudara Ketua KPU. Uh, ada yang tanggapin ya? Enggak ada kali ya? Ada? Ada silahkan, silahkan. Uh, pada prinsipnya Bawaslu telah menerima laporan dari Partai Prima setelah putusan PN Jakarta Pusat namun tidak terkait dengan penundaan karena dianggap memenuhi syarat formil dan material hasil kajian maka sidang berlanjut hari ini perkembangannya Mulai tanggal 14 sidang dimulai tanggal 15 kemarin untuk menghadirkan saksi lalu besok dilanjutkan dengan kesimpulan itu aja perkembangannya terima kasih oh jadi ini dalam proses uh, persidangan, persidangan di, juga di, bawah di bawaslu di bawah selu, iya. jadi Pak Ertaprima mengajukan lagi mengajukan lagi ke bawaslu tanggal tanggal gugatannya sebelum atau sesudah sesudah putusan, putusan PN. PN oh sudah putusan PN Ia. Pintu masuknya di PN, PN. Iya. Baik, baik. Hah? Cukup, Pak Toto. Cukup. Oke, terima kasih. Sebelum DKPP, silakan, Pak Ketua. Terima kasih pimpinan. Saya kami, kami tadi kelupaan menyampaikan sehingga eh, pada situasi sekarang ini kami berhadapan dengan Partai Prima itu tiga jalur. Jalur pertama adalah <tuh> terhadap putusan e, PTUN yang perkara 468 mereka mengajukan e, memori peninjauan kembali langsung ke Mahkamah Agung sehingga kami menghadapi dengan mengajukan kontra memori PK. Yang kedua e, terhadap putusan PN Jakarta Pusat perkara nomor 757 kami mengajukan upaya hukum banding memori banding ke Pengadilan e, Tinggi. Kemudian yang ketiga sebagian sampaikan ke teman-teman Bawaslu tadi. Partai Prima menempuh jalur baru laporan kepada eh, apa namanya Bawaslu dugaan pelanggaran administrasi yang dijadikan bahan adalah putusan PN Jakarta Pusat tersebut. Jadi kami ini berhadapan dengan Partai Prima sampai saat, sampai dengan saat ini melalui tiga jalur tersebut. Terima kasih. Tiga jalur, satu jalur lagi apa tadi? Bawaslu, Tidak. PN, yang uh, pertama PT, 2 UN 468. Oke oke oke. Ketua DKPP ada yang sampaikan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 2 DPR RI beserta anggota DPR RI, Ketua KPU dan seluruh uh, jajaran komisioner KPU, Ketua Bawaslu yang diwakili eh, Komisioner Bawaslu. Pada prinsipnya DKPP sampai saat ini bekerja sesuai dengan amanat Undang-Undang 7 nomor 17, eh Undang-Undang 7 tahun 2017 dan semua tahapan sudah dilalui dan DKPP mencermati apa yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu sudah sesuai dengan seluruh tahapan yang berlangsung saat ini. Beberapa pengaduan yang masuk ke DKPP pun berkaitan dengan tahapan-tahapan pemilu. Saat ini ada 136 pengaduan yang masuk ke DKPP. Mohon maaf, saya ulangi 139. 67 itu masih dalam proses verifikasi. 72 dalam proses persidangan. Semuanya berkaitan dengan... Hampir sebagian berkaitan dengan tahapan pemilu. Artinya, Bawaslu, KPU dan DKPP bekerja sesuai dengan tahapan pemilu. Karena hanya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang saat ini bisa dipedomani sebagai uh, acuan penyelenggaraan pemilu. Tentu saja dan turunannya termasuk. Per, peraturan KPU dan peraturan Bawaslu eh, juga per DKPP. Berkaitan dengan eh, putusan pengadilan Jakarta Pusat, DKPP minggu lalu menerima pengaduan dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Salah satu petitumnya yang diadukan adalah KPU RI. Salah satu petitumnya menyebutkan bahwa KPU RI dinilai dianggap kurang serius waktu menghadapi gugatan di PN Jakarta Pusat. Salah satu petitumnya, sampai saat ini kita masih lakukan verifikasi administrasi. Jadi, apakah itu secara administrasi bisa kita terima atau belum? nanti akan kita berikan beritahukan kepada pengadunya. Saya kira itu pimpinan yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kami ya, kami Pak. Kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Ya, kami. Ya. Yeah. Iya. Yeah. <laughs> baik, terima kasih uh, Saudara Ketua DKPP. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR yang saya hormati. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan baik dari Ketua KPU, kemudian Ketua Bawaslu yang mewakili dan kemudian dari Ketua DKPP. Uh, Tadi Ketua KPU menjelaskan panjang lebar sampai membacakan soal hasil putusan dan kemudian juga menunjukkan atau menjelaskan sikap uh, KPU terhadap putusan itu dan kemudian informasi yang kita dapat dari Bawaslu Partai Prima juga mengajukan gugatan baru ya ke Bawaslu setelah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian yang dari DKPP eh, uh, kesatuan Arsila uh, sikapnya jelas bahwa sampai saat ini uh, bekerja berdasarkan perintah undang-undang nomor 17 dan juga menilai apa yang dikerjakan oleh KPU dan Bawaslu juga sudah on the track tapi uh, kemudian kita mendapat informasi bahwa ada uh, satu kelompok mahasiswa yang mengadukan ke, DK, DK, ke DKPP, tergugatnya DKP URI, diduga tidak serius menanggapi gugatan Partai Prima di PN kemarin. Baik Bapak Ibu sekalian. Izin ya. Pak, saya tua. Ya, ya. Ini kok udah kayak semua mau nerekam aja, tenang ya Pak. <laughs> <laughs> pak Samsur. saya catat. Pemimpinan Pak Junimat, Pak Junimat, Pak Saan mau tanya, Pak Saan, Pak Samsul, Pak Gaus, Pak Rifki, Pak Hugua, udah ya cuma itu ya. Oke, baik. Silakan Pak Junimat. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua, Bapak-Ibu sekalian. Uh, yang pertama saya tentu kecewa dengan KPU. Ya. Yeah. Karena hasil pengamatan, penelusuran, dan mencermati kerja kerja KPU dalam rangka untuk menyikapi gugatan-gugatan ini, saya melihat terlalu anggap enteng begitu ya. Kenapa demikian? Kalau melihat hasil putusan PTUN itu yang nomor 425. Ya, Pak Ketua KPU dan para komisioner. Di situ jelas disebutkan salah satu petitumnya itu ya bahwa PT UN tidak berwenang. Gitu. Loh. Kalau kita mengatakan ini sengketa pemilu, sengketa tahapan dan selalu dan melulu bicara mengenai pemilu. Sudah jelas kalau sengketa pemilu itu tentu ke Bawaslu dan PT UN, tetapi dalam putusan 425, salah satu amarnya mengatakan tidak menjadi kewenangan PT UN. Akan nah, begitu, Ya artinya kewenangan siapa? Kalau begitu, nah ini kurang cermat KPU-nya, ya kan? Demikian juga di apa namanya? Eh, keputusan Bawaslu 002 tidak secara apa namanya full tidak secara penuh KPU itu menjalankan putusan itu. Contoh misalnya bahwa si Pol itu ya disebutkan ya tidak aktif bahkan ada masa down. Ini bagaimana KPU Betul, enggak? Down, tuh. Nah, ternyata mereka bisa buktikan. Betul, down. Gitu. Nah, yang ketiga, ya, saya juga, kalau membaca sepintas mengenai apa namanya, pertimbangan dan dasar untuk banding ini. Mohon maaf, saya. Uh, pesimis Pak. Kenapa? Kita melulu bicara mengenai kompetensi absolut. Melulu kita bicara itu. Padahal di awal sudah dimohonkan, ya kan, dalam putusan sela. Dan itu sudah ditolak Pak. Kita masih ajukan dibanding lagi. Nih. Pola pikir para hakim sama Pak. Dari hakim PN dulu, baru ke hakim tinggi dari hakim tinggi dulu baru ke Mahkamah Agung Pak tahapannya begitu jadi polanya sama semua ini Pak bukunya sama bukunya kan BW kan itu kalau perdata Pak Bajar Lid itu bukunya Pak Nah saya kami ini kadang-kadang kita suka diskusi di Komisi 2 dalam WA Group itu. Siapa orang-orang hukumnya KPU ini? Siapa yang membuat LO-nya? Iya kan? Terus ada apa? KPU bicara ultra petita. Di mana Pak ultra petitanya kalau begini Pak? Itu ada dalam diuraikan dalam posita, dan dimasukkan dalam petitum, Pak. Di mana ultrapetitannya? Coba Pak Asin nanti jawab nih, Pak. Kita juga mau tahu. Di mana ultrapetitannya, Pak? Sudah disebutkan bahwa PT UN itu menyatakan tidak berwenang, Pak. Terlepas dari PN mengatakan untuk menunda, menunda itu bukan berarti tidak ada pemilu, tetapi berikan kesempatan kepada penggugat itu. Kalau orang mengatakan bahwa putusan PN itu bukan erga omnes, misalnya yang digunakan KPU, Pak, bukan semua peserta pemilu, bukan para peserta atau partai-partai itu Pak yang digugat Pak. Jadi kalau orang pernah mengatakan bahwa putusan PN itu tidak erga omnes. Yang digugat bukan mereka kok. Yang digugat itu KPU. Iya kan? Tetapi karena kerja-kerja KPU ini sebagai penyelenggara pemilu, semua terganggu Pak. Kecuali kalau tadinya si penggugat ini menggugat juga partai-partai lain, baru erga omnes namanya, Pak. Ini bagaimana KPU menyikapi ini? Ya, siapa sekarang ahli-ahli hukum dari KPU? Kita mau tahu juga dalam ruangan ini, Pak. Siapa? Kita mau tahu. nih. Bila perlu hadir sini, Pak. Kita mau tahu. Ya kan? Kami begini, Pak. Karena kita kita kan mitra ini Pak. Orang banyak bertanya kepada Komisi 2. Nah ini kami bahkan tidak pernah tahu bahwa ada gugatan, ada di Wawaslu, ada di, Betul. Kami nggak pernah tahu ini Pak. Coba. Iya kan? Kami hanya tahu kalau KPU penyelenggara mengajukan anggaran Pak. Kami nggak pernah tahu nih. Kita kaget semua Pak. Loh, ternyata digugat tuh di PN. Lah ternyata sudah pernah digugat juga di PTUN. Lah ternyata pernah juga ke Bawaslu, Pak. Nah, kita nggak pernah tahu. ini bagaimana? Iya kan? Apakah ini pernah dipelenokan nih? Pernah nggak dipelenokan, dipelenokan nih, Pak? Saya enggak yakin, kami enggak yakin ini pernah dipelenokan nih Pak. Ya kan? Lo bayangkan Pak, ya. KPU tidak pernah punya frame of reference, tidak pernah punya pola pikir, ketika di PTUN digugat Pak, PTUN mengatakan kompetensi absolut. Ketika mereka maju ke PN, semua mengatakan, termasuk saya, awalnya mengatakan kompetensi absolut. Tetapi, Pak, setelah saya baca gugatan, saya salah, Pak. Salah, orang selalu bicara erga omnes, misalnya tidak mengikat pihak lain, betul, hanya mengikat KPU, tetapi kita lupa, Pak. KPU itu penyelenggara, Pak. Kalau orang sudah melanjutkan gugatan, pakai pengacara. Tentu mereka sudah betul-betul menyiapkan peluang-peluang yang ada, Pak. Ah, ini nggak pernah dicermati KPU, Pak. Akhirnya semua terganggu, dan jangan Pak ngaruhin. Pak, Indonesia restart. Ini negara hukum, Pak. Ya. KPU mengatakan di di sini Pak akan tetap menjalankan tahapan betul Pak pernah nggak kami berpikir tahapan itu akan cacat hukum Pak bahkan bisa saja nanti pemilu dikatakan cacat hukum juga Pak jadi jangan bikin bom waktu juga hati-hati Pak hati-hati saja KPU mengatakan, Hayal mengatakan bahwa ini adalah kompetensi absolut. Lah, PTUN mengatakan tidak berwenang juga. Lihat terus siapa dong berwenang? Saya mau tanya Pak Hasim dan kawan-kawan komisioner, apakah Partai Prima ini peserta pemilu, Pak? Tidak kan? Kan tidak, Pak. Saya mau kasih clue-nya itu aja, Pak. Pernah enggak KPU berpikir ke sana, Pak? Kecuali kalau KPU ya kan memasukkan mereka sebagai peserta pemilu ini masuk kepada sengketa pemilu, Bapak. Iya kan? Subjek subjek hukum yang bukan peserta pemilu. Nah, bagaimana caranya KPU menyikapi ini, Pak? Hati-hati, Pak. Hati-hati saya bilang. Coba Pak, dengan sesederhana ini Pak, memori bandingnya dalam dalam apa namanya dalil keberatan Pak, saya pesimis Pak. Kita bicara ultra pirus, ultra pires, ultra petitum, tidak Pak, karena mereka dalam posita dan petitum ada itu Pak. Kecuali dalam gugatan itu tidak ada, maka masuklah ultra itu melampaui kewenangan dalam memutuskan. Coba kalau dari awal KPU ya, menyampaikan kepada Komisi 2 sebagai mitra, mungkin kita kita juga bisa berbagi, Pak. Iya kan? Buah-buah pikiran. Di sini banyak orang hukum, Pak, di sini, Pak. Banyak di sini, Pak. Tidak usah Bapak keluar uang bayar-bayar para ahli misalnya. Kita gratis di sini, Pak. Iya kan? Mau profesor, mau apa, Pak. Kita di sini. nggak sampai profesor lah, dokter semua di sini, Pak. Coba, Pak. Nah itu. Pertanyaan saya, apakah mereka ini peserta pemilu? Pernah tahu nggak itu? Pak, Pak Sim. Iya kan? Kalau mereka peserta, maka ini masuk kepada sengketa Pak Pemilu. Itu Pak Asin. Nah, yang kedua, apakah ini pernah diplenokan Pak? Ini paling pokok Pak. Apakah pernah diplenokan Pak? Sekarang muncul lagi mereka gugat di bawah selu. kapan stopnya deh Pak? Setelah ini bisa saja mereka gugat lagi di PN, Pak. Ini belum putus, belum inkrah, masuk lagi gugatan, Pak. Gugat lagi PTWN, Pak. Ya kapan kerjanya KPU, Pak? Ngurusin perkara terus. Carilah KPU. Ya kan, ahli hukum, lawyer yang betul-betul paham perkara ini, Pak. Biarkan mereka maju di sana. Ini kita perhatikan nggak ada tuh lawyernya. Pak Asim ada nggak lawyernya nih KPU Pak? Iya. Kan? Kalau bagian-bagian hukumnya saja nggak mampu Pak. Iya kan? Ini harus betul-betul litigator Pak menghadapi ini. Kalau tidak litigator nggak bisa nih Pak. Kalau Bapak pakai corporate, mohon maaf, Anda bisa selesai ini. Pakai litigator, ini selesai Pak. Saya kasih klunya, apakah mereka ini peserta pemilu? Ah, itu aja Pak. Kalau peserta, yes. Ini menjadi sengketa. Kan mereka selalu menggugat BA. BA terus kan Pak? Kan BA terus digugat Pak. BA terus. Bukan tahapannya nih gugat, BA-nya digugat. Maka dalam putusan sela PN itu mengatakan kewenangan itu ada di PN Pak. Kenapa? Ada kerugian. Maka disebut PMH Pak. Nah itu. Ini kan KPU selalu mengatakan tahapan jalan terus. Proses jalan terus. Bapak lu apa Pak? Indonesia ini restart. Putusan pengadilan sama dengan undang-undang Pak. Dan itu hukum. Ini kita tunggu sampai inkrah ini Pak. Nah kalau menunggu sampai inkrah, kalau ternyata nanti inkrah Pak, berkekuatan hukum, tetap sama putusannya, bagaimana kita Pak? Apa kita melawan nih? Hah, Fasim gimana? Jangan terlalu gampang Pak, enggak remeh ini. Kita diskusi di Komisi 2 Pak. Sampai kapan ini begini nih? Iya kan? Apakah gugatan demi gugatan demi gugatan tidak 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 perlu anggaran pak? Perlu anggaran pak? Ini bagaimana KPU menyikap ini, Pak? Coba ya, seperti ini misalnya. KPU tidak melampirkan gugatan dari perkara 757 itu, Pak. Coba lampirkan di sini, Pak. Iya kan? Artinya apa? Ada hal-hal yang menurut kami disembunyikan lampirkan aja Pak, kasih komisi 2. Ayo kita diskusi, Pak. Ini kan memori banding sudah masuk ya, Pak Asim. Sudah masuk, Pak. Sudah masuk memori banding. Pak Asim mengatakan yakin akan dikabulkan. Saya baca di Mas Media. Bandingnya, Pak. Kenapa? Karena bukan kewenangan ultra petita. Ya. Kami baca putusan itu, ya tidak pernah menyinggung tentang sengketa pemilu, pak. Tidak ada di sana, pak. Coba dicermati pak putusannya, tidak ada di sana tidak pernah disinggung sengketa pemilu. Maka dalam kesalahan mengatakan mereka berwenang untuk itu dan di putusan akhir juga tidak pernah disinggung tentang sengketa pemilu. Ini bagaimana? teman-teman komisioner menyikapi ini. Ini kan teman-teman komisioner sibuk terus ke daerah ini. Ke sana kemari, ke sana kemari, Pak. Lupa perkara ini, Pak. Keluar negeri ya? Oh iya, keluar negeri, kata Pak Ketua. Saya juga dengar sih. Tapi mungkin keperluan studi banding kali saya nggak tahu. Nah bagaimana nih? Iya kan? Ini semua sibuk nih komisioner, ke daerah, ke luar negeri, ya sampai ada perkara dianggap itu menjadi tanggung jawab bagian hukumnya. Padahal yang digugat itu adalah komisionernya pak. Gitu. Kami, saya bicara begini karena saya cukup lama pak urusan sidang-sidang ini. Jangan anggap remeh, Pak. Jangan percuma kita rapat-rapat selama ini. Belum lagi nanti misalnya, mohon maaf, komisioner dilaporkan ke DKPP. Boleh-boleh saja, Pak Ketua DKPP. Kan repot kerja kita, Pak. Gugat Bawaslu, nanti gugat lagi PTUN, gugat lagi PN. Lapor ke DKPP. Kapan kerjanya kita, Pak? Coba. Kapan kerjanya kita, Pak? Tolong, Pak. Ayolah kita terbuka saja. Ya. Kalau begini, Pak, memorinya, Pak. Ya kan sederhana, Pak. Ultra petita. Ultra virus, enggak bisa, Pak. Di mana lo terpilih ditanya, Pak? Ini bukan sengketa pemilu. Kenapa? Bukan sengketa pemilu. Ini bukan peserta pemilu, Pak. Bagaimana nih? Ayo, bagaimana Pak Harahap? Gitu loh. Bagaimana Pak Idam? Ibu Betty. Dan teman-teman lain. Ayolah Pak, serius, Pak. Iya kan? Kita tidak perlu banyak bicara di media, Pak. Tidak perlu. Kita konsen saja di, di, urusan ini, Pak. Kami yakin setelah ini akan ada gugatan baru. Kalau kita lihat ya, ini menjadi sistemik jadinya. Tetapi mereka punya dasar, Pak. Maka saya bilang ke Pak Ketua, ini peserta pemilu enggak? Tidak. Berarti bukan sengketa pemilu nih. Dan terus apa dong? Iya kan? dianggap merugikan apa nah, dasarnya si Pol? Nah buktikanlah si itu. Kita aja Pak, mereka kan selalu bicara si nih, si Pol down segala macam. Buktikan tidak down Pak. Kalau itu bisa dibuktikan, maka gugatan ini tidak akan pernah dikabulkan. Pak Kan cuma si Pol nih bicaranya nih, Ba terus perintah dari Bawaslu ya memberikan waktu satu kali 24 jam ternyata sipolnya itu tidak terbuka utuh dan bahkan down itu versi mereka ah, kan tidak down kan begitu aja pak nggak usah kita mutar-mutar bicara apa namanya melampaui kewenangan segala macam bukti kan sipol tidak down bukti kan sipol terbuka kan dari dulu masalah di KPU kan sipol dari dulu Pak, sebelum komisioner sekarang, sipol juga masalahnya. Maka banyak dulu sengketa Pak, karena sipol. Iya kan? Ini bagaimana KPU menyikapi ini Pak? Bayangkan Pak, PN mengatakan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya Pak. Saya sekian puluh tahun pengacara belum pernah seluruhnya dikabulkan, Pak. Sebagian. Dan hakim juga tidak konyol, Pak. Memutuskan hal-hal yang tidak sesungguhnya, menyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Ya berarti mereka bisa membuktikan dalilnya, Pak. Dan kita tidak bisa mematahkan dalil mereka. Kan begitu aja nih, Pak. Dan yang paling pokok itu, Pak Ketua, ada UPB. Iya kan? Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu. With forbar, pay foran. Bayangkan, Pak. Jadi belum berkekuatan hukum ini, Pak. Hati-hati Pak Asim, teman-teman komisioner. Ini bisa dilakukan, dilaksanakan. Kan di sini tidak ada, tidak, tidak ada Pak. Di memori banding tidak ada itu. Masuk, Pak. UPB itu. Saya tadi baca-baca nih. Kok oh, enggak ada? Cuma bicara ultra petita. Tidak pernah dibahas tentang UPB-nya, Pak. Pak Ketua DKPP. Ketika nanti ini tidak lakukan, mereka akan lapor kepada DKPP. Percaya saya, Pak bahwa KPU tidak melaksanakan perintah pengadilan. UPB loh Pak. By forat right, itu. Coba dicermati Pak, coba baca-baca lah. Memori bandingnya ada nggak? Dibahas tentang UPB di sana. Nggak ada Pak. Hanya ultra pirus, ultra pyres, ultra petitum. Itu Pak yang Tidak ada di bahasa UPB-nya. Padahal kuncinya itu UPB, Pak. Kita selalu fokus tentang inkrahnya putusan, Pak. Dan Pak Kasih mengatakan tetap jalan tahapan. Hati-hati, Pak. Bisa cacat hukum. Bisa setiap keputusan KPU itu akan batal demi hukum. Dasarnya perkara 757 PN Jakarta Pusat tahun 2022. Coba teman-teman komisioner, bagaimana ini, Pak? Nah, sebelum terlambat bisa membuat memori banding tambahan, Pak. Pak Asim, Ibu Betty. Segera ajukan tuh, Pak. Menyangkut UPB masih ada waktu kan. Kan toh sudah masuk memorinya Pak. Masukkan, kalau mau, kalau enggak mau ya wes US, enggak usah. Masukkan Pak, memori banding tambahan. Kalau KPU ingin kami diminta pokok-pokok pikiran, kami siap komisi dua ini Pak. Kami tidak melulu bicara politik di sini. Kami bicara urusan negara, urusan rakyat. Kami semua orang-orang partai, Pak. Nah, itu. Dan kami tidak mau pemilu ditunda. Tidak ada satu partai pun mengatakan pemilu tunda. Tetapi jangan karena putusan ini menjadi tertunda, Pak, bukan ditunda akan berbeda konotasinya ditunda dan tertunda Pak ini sudah bahasa hukum nih Pak ini Pak Asim teman-teman komisioner ya terlalu sederhana Pak memori bandingnya ya, kan? logika berpikirnya itu terlalu gampang dicerna belum nanti Pak mereka akan bikin kontra memori banding hati-hati Pak Dasar mereka bikin kontra itu, ya memori banding, Pak. Jadi jangan sampai kontra memori banding itu sudah mematahkan memori banding kita, Pak. Nah, ini hati-hati. Hati-hati gitu. aja, Pak. Ya, mestinya tanpa mencampuri substansi perkara ini, sebelum memori banding itu diajukan, ayo kita diskusi, Pak, dengan Komisi 2. Jadi jangan melulu kita bicara sudah ada PKPU-nya harus berjalan tidak bisa pak. Lebih tinggi mana pak? PKPU dengan putusan pengadilan. Saya mau tahu. Kita mau tahu nih pak. Lebih tinggi mana? Apakah PKPU lebih tinggi daripada putusan pengadilan? Coba pak. Lebih tinggi nggak? Putusan pengadilan telah hukum. Hukum itu undang-undang pak. PKPU hanya mengikat kepada pihak-pihak terkait pak, ini Pak teman-teman komisioner, tolong Pak nanti dijawab nih, menunggu teman-teman yang lain juga pasti banyak bertanya dan mempertanyakan. Sementara cukup sementara Pak Ketua, makasih, Terima kasih, Pak uh, Junimat saya kira sudah banyak mengupas soal hukum ya karena yang Pak Juni Mat ini sampai sehari harinya terlibat dengan masalah hukum sampai saat ini sampai saat ini atau mungkin kita perlu menggalang semua praktisi hukum untuk mendukung KPU pak? Komisi dua, ya, mestinya. Ya, mesti ya? Komisi mestinya.